Rumah pula lepas tu kita cakap dakwah ni, saya cakap ada kawan-kawan cakap tak reti abang buat dakwah, tak reti baca Al-Quran, nak cerita-cerita dengan orang, tak payah cerita dengan orang baca Al-Quran. Cakap pasal kebesaran Allah, tak boleh pergi jauh-jauh abang, tak payah pergi jauh-jauh, pergi dekat-dekat. Mungkin dalam kawasan perumahan kita aje, mungkin dalam satu lorong rumah kita aje, tak dapat macam tu, mungkin dalam rumah kita aje, tak dapat dalam rumah, mungkin atas katil je dakwah bini kita. Yang Allah, yang akhirat tu yang seksa neraka tu, yang nikmat syurga tu dahsyat. Ya abang, abang kenal lagi seorang ni yang boleh tak ya? Dakwah lah. Sekarang rumah saya, ya Allah. Jangan suruh-suruh kenal nanti bagi tahu tau kita tak ruhin. Dia buat jalan elok. Elah siapa kasih pencerahan pada hati isteri kita? Allah. La ilaha illallah. Dulu tak payah handphone ada nombor perempuan dengan apa, bini kita mesti jadi transformers kan. Syuh, fang, fung, fung, tukar. Siapa main nombor? Sekarang ni tak adalah. Gurau lah tapi lebih kurang gitulah kan. Ha, tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Maknanya saya ni bukan kita nak kata kita baik, kita tidak. Tapi hikmah daripada hijrah ni, saya jumpa manusia-manusia baik. Saya duduk di tempat-tempat yang baik macam ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang ada ni. Kita dengar perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang baik membuahkan manfaat yang baik. Dan alhamdulillah benda ni insyaAllah mudah-mudahan kita dapat berkat dan rahmat daripada Allah. Biar Allah kasih pencerahan semua kepada semua manusia. Kita ni usaha-usaha je nak keluar kat sana bang. Kalau kita fikir balik bang, kucing utama ni banyak rumah kat luar tu. Ha. Risau bang. Tapi tak apalah, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kefahaman. Orang yang dalam masjid ni Ustaz Azairul cakap orang dah ada iman dah. Insya-Allah. Orang kat luar tu pun dah ada iman dah, tak ada taufik je. Tolonglah kita doa-doakan taufik untuk dia orang, untuk sama-sama meramaikan masjid ni. Kita kena buat kerja ni. Ustaz Azairul cakap kena buat tu. Buatlah dengan apa cara sekalipun. Kita ni sebagai manusia yang duduk di tengah keramaian manusia sana memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah akan mendapat pandangan mulia fisabilillah daripada Allah. Kita ini sebuah masa titis air yang berharga di tengah padang pasir memperkatakan tentang kebesaran Allah di khalayak ramai. Kita mas, kita mau jadi umat yang terbaik, pegang itu identitas mas. Identitas itu mesti pegang kita mas. Kita mengucap saja, buat apa menjadi saksi bahawa Nabi itu junjungan besar kita adalah utusan Allah? Buat apa mas? Utusan Allah itu mengutuskan sesuatu kepada kita, kenapa kita enggak buat mas? Ini usaha yang paling dipandang mulia mas. Tanya saja kepada semua alim ulama, pergi, pergi, pergi tanya. Adakah alim ulama, kita tanya kepada syekh mana-mana pun, adakah kerja yang lebih mulia daripada kerja yang mengajak manusia kepada Allah? Nyata, pasti dan pasti enggak ada manusia yang mampu berkicau mengatakan ada kerja lain yang lebih mulia daripada itu. Enggak ada mas. Mengajak manusia kepada Allah itu adalah kerja yang paling mulia. Kerjalah apa saja. Sebagai dokter pun dakwahkan pesakit antum.